Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau Allah Ta'ala ditakdir jadi kepala sekolah. Nah, ilmu tentang kepala sekolah kan harus dilengkapi. Tentang seluk-beluk nata guru, bagi jam, bagi kurikulum. Bagaimana kemampuan murid kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu sebenarnya kan tentang aturan-aturan yang itu sewajar ya ilmunya Allah juga. Tapi aja pisan-pisan kowe ngomong mesti. Apa-apa sing sekolah dan sekolahanku kene mesti bisa nyambut gawe. Lah iki akhirnya terjadi apa? Terjadi tabrakan malah dadi gak kepenak takdire iki. Wis ta lho, kok iso sekolah kudu sekolah ning jurusan iki. Kok lek gak jurusan iki kok gak iso ngurip. Lah muni ngoten iso. Sing akhire terus tabrakan kalih napa keluasan kersane Allah niku luas ngoten ta nggih. Allah niku kersane Allah niku masyiah, masyaallah sesuatu sing dikehendaki Allah niku sangat luas sampai manusia mboten ngerti. Lah kok kudu sekolah bareng? Sekolah niku sakjane nadong informasi ini Gusti Allah. Kemampuan nadong sampean niku namung sak pinten to aja sampean. Lha sak gedhe-gedhene wadahe uteke manusia nggih nadong informasi niku. Tak pinter, mudah. Wong, bapak istilah komputer tu, bisa nampak data ni pun namun pinter namungan. Ni tu mahu nak takkan beban ya, sering error lah. Gila je, sering error, sering salah. Jadi tak ada di kubu saja. Tak pinter dah kemampuan data untuk dia manusia. Mengutai manusia ni kadang-kadang mikir soal hubungan antara cintanya cewek kalau cowok waktu mau kadang-kadang us gak kena diatur sebab akibat itu lah yo iya toh bisa iya tayu yo pinter ya anak orang subuh lu kok bisa jatuh cinta nih gini bucang rata kayak ganteng sih yo drop out SMA gak tamat kok bisa kiwil gak bisa petal lu piye itu lu ya kan sebab akibat buat tersakit tak jalan itu ketenten cuma titik-titik sebab akibat sing berkaitan kalian itu kalau Allah ditutup dan kalau ditutup lah kadang-kadang kalau jenengan itu berambisi ingin merubah itu semua, ingin membuka itu semua, nah itu duduk urusanmu nah, perkara yang duduk urusanmu ya jadi santisan apa? Melurusi nah tandanya lah duduk urusan nah orang bikin roh lah duduk urusan dari nah urusanmu apa? Urusanmu nambah ini apa yang kue kalau Allah diparing ngerti? Kue diparing ngerti tentang pertanian dia nambah, ini ilmu pertanian itu kue diparing ngerti Allah tentang ilmu sosial politik tambah mana ilmu sosial politik itu? Menurut memenangmu sebagai hamba menurut memenangmu sebagai abdillah kaulannya Allah yang jelas aturan-aturannya bahwa sosial politik semua adalah untuk kemaslahatan manusia itu batas globalnya. Lalu untuk urutan masing-masing, anak dipecah lagi, dipecah lagi, dipecah lagi. Dan masing-masing orang duduk utang ini kan ikut keahliannya. Itu seorang sekretaris. Itu bisa ngatur ke sekretariatan. Itu seorang staf dari sekretaris, bagian ngetik. Itu menikmati, memahami, mengerjakan ilmu tentang pengetikan. Itu semua nikmati sebagai ibadah ketungguanmu kepada Allah Subhanahu. Nah, mula lajeng kalau saya berlaku ilah dipendawakan sebab saat terus itu dan sing umumnya uang dan umumnya uang takdir ini saya kata soal rezeki iya lagi merajang ini aku sumur tak mene di sedulung kan aku rabi disuruh ngetel penggawaan penghasilan aku sak mene kaya aku sak mene dan aku lah itu padahal mangan ijen orang dibuja penghasilan sakmene iki ora cukup sak bulan. Masalah aku di bujo terus piye? Masalah tak pakani tasbih. Pamane ngoten. Ngoten iku biasane ngoten akhir muncul ijtihad. Ijtihad sing dimaknani ijtihad ngerti maksa Gusti Allah. Dengan modal ikhtiar takdir sing kaya mbake duwe niku wau. Tenan yen maksa Gusti Allah. Pokoke dengan ini Allah harus memberi aku bagian rezeki, gaji, kaya, kekayaan yang cukup
Nah, pengiran ini rezeki itu pandumi Allah. Nah, mula peneliti boleh ini kalau saya penampailah perlu sedamu ijtiha buka ima duminalaka wa taksiruka ima tulidaminka dalilun ala intumasil basirah minka ijtiha buka utawi olehmu jiruko olehmu getung olehmu metinceng sudah enggak lagi apa ini? Bersungguh-sungguh lima yang dalam perkara-perkara dunia kan mesti jamin nopo malaka kedua siro gue ngetul matung-tul ngurusi soal-soal tak jadi karo Allah gue mesti jamin untuk kamu saat yang sama watak siluka dan olehmu sembrono jadi sembrono itu taksi itu memperpendek alah ngelola wis itu ngelola taksi ngelola wis ya taksi rukalan olehmu yang kuno lah karena pepeko ya itu lah ya taksi rukalan olehmu pepeko sembrono primai dalam tugas-tugas tuli bakal dituntut apa mamingka satu siro sikap model gitu itu iku dalilan bagi bukti sing tetolan wela-wela ini ya wahab pulang rembang itu kalau maknanya ikan yang pasang ini ditambah iku dalilun jadi bukti yang cetah wala-wala ala inti masil basirah ingatase pincake basirah basirah itu mata hati mingkasa geng sirah jadi goro-goro semangat takdir yang keliwat itu wala-wala saja ini sudah disoal ini bukan terus ketemu ya dong uji Tuhan wah ini aku harus nanggung anak Allah buji dulu anak Allah aku harus nanggung anak Allah kalau aku si jie bayaran kalau ngatus orang cukup jadi aku buji lah jadi kan juga mematus terus muka aku saya kenyataan ya bahwa aku mau tolong ngatus aku mau aku tunggu ngetu golek iya merisa mematus wah ini aku jadi uji Tuhan ngetu wah ya ngeber perkara yang mesti jamin dari Allah kenapa rezeki? Rezeki itu yang jamin Allah kalau yang jamin Allah yang diurusi Allah kok itu lho maknanya kalau sampai kelari rezeki buat uber sementara tugasmu pedram ini kan jadi kawula kan? Ya menunggu kan jadi kawula ya tugasnya kawula apa? Gimana perintah Gusti? Dasarnya perintah apa? Ya mana takdirnya? Tak takdirmu jadi dulu yang mulan bolak-balik ulatnya atau nah itu sudah ya itu entem tuntutan setiap takdir ada tolak dari Allah ada tuntutan sesuatu yang ditugas bawa murah bawa lakoni sementara sesuatu yang harus dijamin Allah bawa uber-uber itu udah ditonggo lek kowe picek moto hati Allah tidak bisa memilih tidak bisa menentukan sikap tidak bisa menyadari keberadaan Allah sekaligus tidak menyadari posisinya di mana ya ya misalnya lah itu memang saya ingin ngerti itu istilah tunanetra kalau tunanetra itu kadang-kadang itu sego saat turun ini lepas dan bisa tidak dirawat di sekolah tidak ada kadang-kadang mestinya itu ujungnya itu juga sekolahnya lah kok yang dibuat itu keliru sebuahnya ya mestinya seperti kalau saya dijamin itu lah karek ngetan ini kan ya lah kok malah nyuber nah perkara yang diperintah kan kudu dilakoni lah kok malah buat tinggal buat sembrana ini nah kayak contoh yang biasa pulau di Laos gue pulak balik pulang di contoh itu ya contohnya wong teko itu gini yang digawe itu gini orang mantu dugi itu gini orang mantu ini pula seluruh kebutuhan orang yang tanggung ini orang mantu lah dicukupi dijamin karo yang digawe ini mulai apa? Mulai kursi ini gunung gue mulai apa? Erat tendane untuk melindungi dari panas
Nalika acarane iku pengajian apa acarane waliman iku enek suarane sinten sing ngaji, suarane sing makili nganten lanang wedok iku ben iso kuwu wis disiapi sistem. Niku sing jamin kebutuhan-kebutuhan iku sing jamin sinten? Dadi dhekare. Lah, wong sing teko teng mriku niku duwe tugas dhewe-dhewe enten talap saking sembuga kowe. Disuwun tuan rumah meminta Ustina Allah merintah lek sing tukang korak-korak ya diperintah korak-korak, lek sing tukang padang ya juga diperintah padang, sing diperintah bapak kursi ya diperintah bapak kursi, sing tugasnya bapak terap ya bapak terap, itu sing tugasnya lek macam, macam ganteng, macam ayu jadi penerima kamu lah tugasnya ya itu, karena sing uang sepuh disuun teko penjani acara itu yang sekedar ke jiwa rodan kan itu yang ada barang karena Pak D, Pak Li, Mbao Mbao yang digawin itu diaturi rahmu ini kenapa dikongkan kora-kora lagi mana kan yang manggas Tony kalau lebih kena ngomong tamu lah ada tamu yang sepuh-sepuh yang ini narak ini tugasnya lah niku itu tugas nah untuk kebutuhan saat di situ seluruhnya itu sudah dijamin oleh orang punya. Bagi sing wong sepuh niku wae biasane rokoke rokok robot ya mesti karo sing dumelak disediani niku mbah rokoke. Ya kata iya kan kebutuhane. Bagi sing tugas menerima tamu ya mesti wis dicukupi ta kebutuhan menerima tamu. Dan bagi sing dikawan tekot tok gak lapo-lapo jenenge tamu kan sudah disuruh untuk datang tok diminta mohon doa restu niku ya kon nggih kaes. Nggih benar, nggih benar. Diperintah pinar kok ora gendut. Itu taksir kuwi. Tapi sementara dia nggepi loyo berusaha keras, dia bisa ngatune tekan kalimat kene kok. Oleh jajan sak kerdus, oleh rawon sak piring, oleh minuman aqua sak gelas. Niku sampeyan ya kok ubur-ubur ora teng tawane sing digawe kuwi kok. Ya ben iki. Ya, hati ini pucet dah, jadi orang ada perasaan dong. Kira-kira sendiri gawe tersinggung gitu. Ya kan? Ya terus makanya pasrah saja dalam arti soal yang sendiri jamin kamu harus yakin bahwa itu datang. Tapi soal tugas kalau memang kamu gak tahu tanyakan. Ya gak apa-apa ya menurut saya ini yang jalan pendaya dan gini gitu. Bagaimana kamu dikerti? Kan sama begitu gini wali man, anak wedok. Menurut saya pak, ini yang jalan dan gini, yang esen dan sinyo pundi kan. Gak ada tabu ya. Mungkin ada petunjuk. Oh, mereka sih kata, mereka sih jalan lah, mereka sih ibu-ibu mereka. Ini mana itu? Oh, saya kok malah. Mungkin kita malah manggol, mungkin kita beri pula. Aduh, kayak pawan lah. Jatah pula kesulitan manggol. Ini gitu. Sebenarnya tamu orang percaya karena sendiri rumah kan ya. Itu kan ya. Kita tak sedekah yang anu mawan, sedekah yang kuat di mawan. Mungkin dari lain penjaminan, mungkin pula lah bisik ini. Bisa ini, waktu itu di bagian sana ya, anak. Kula panjenengan kudu belajar niki. Aja sampai kena penyakit. Kenapa? Intimasi basirah. Kena penyakit buta mata hati, tidak tahu posisi, suadab, ora tata krama terhadap Allah, ora percaya karo jaminane Allah. Kan gini nuwun sewu, soal rezeki panjenengan Allah, ngoten niku cekel apa mboten? Tapi genyah kan ya rezeki ku panjimu Allah ngerti jalan wes alah orang pinter orang kuta orang kabur wong itu saja ini tetap merah-merah lak wong urip itu mesti diparingi rezeki karo Gusti Allah ya wes toh wes kaya ngono kok ijek mbok uber ya sampe kowe kuatir gak keduman saking semangate kowe uber kuatir gak keduman sampe kelindran dikongkong salat orang budal saking semangat yang gue ngurusin dagangan yang pasal sampai Jumat-Jumat ditimbali ya wabarakatuh di Jumatan orang budal Jumatan itu jenisnya mata hatinya tidak bisa menimbang barang segera contoh lelah-lelah kok gak ketok gak jadi gak ketok lagi. Nah, kita lah yang mesti orang bubur, nanti bubur mereka rumah saya keurung enak rezeki bubur mereka rumah saya urung enak rumah saya urung nyandung, rumah saya gak ketok
Minimal piyambake tidak punya kesadaran bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa. Apa tuh nunsa apa ya goblok. Gusti Allah upama ana wong buka toko ditutup dadi buka Jumatan kok terus sampai Gusti Allah ora mari ngene napa lho? Gusti Allah mboten sakit to. Lagi tetap sakit to, Gus. Mboten ngono wae. Oh, ngene lho mriku. Mboten santri ya buka terus. Lah kula tokone kula niku santri ya buka toko lah nek kula pas tutup mboten terus. Tanggalan kula lha mriku ternyata kula murah lho. Kula langgalan kula telas lho. Filosofinya aku coba kata dise yang jodohan itu orang ngeberangganan ya malah pena kok gak langganan dengan lero itu kan berarti apa? Nah untuk penyelenggaraan amanat yang berjauh kan terus diselenggaraan itu kono nah jadi kan mengikuti pengajian yang disik-disik lagi bahwa bekerja itu amanat jadi amanat itu diselenggaraan itu dan kono beneran gak aku tak penyelenggaraan itu yang perintah yang jelas parduan itu sekedar soal apa? Lagi sementara soal hikmah sing nek bencana nomor ganjal jangan sampai kita kena penyakit buta mata hati hanya karena soal gak percaya karo takdir Allah gepu nyubur rezekine Allah sementara tugas-tugas yang asasi yang diberikan Allah kepada kita kita tidak mau menyelenggarakan iki niki kula panjenengan sedaya tansah pikantuk pitulung pasti saya kenal bahwa tugasnya sebagai manusia sekaligus percaya jaminan Allah terhadap kehamilannya. Mungkin kita tutup kan itu sesarangan Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.